Papius. Hah? Udah gede ya. Mau makan gak? Hah? Punya siapa kamu? Padahal bagus loh. Kasian. Nangis terus dari tadi. Emang gak mungkin aku pelihara kucing lagi. Hei, mau makan ya? Aku kasih makan ya. Ya, sini. Makan ya. Ini push. Makan sini. Enggak, makan dulu. Gini paling gak tega ya. Kucing rumahan kok malah jadi kucing jalanan. Nangis-nangis dari tadi. Bikin hariku jadi bad mood. Dia kayak ketakutan gitu loh. Kayak gak tau nyari atau tungguin orang atau gak tau. Bingung juga aku. Jadi kata cecekku tadi, tetanggaku itu, dia yang buang kucingnya ke sini, terus agak jalan sana gitu, terus setelah dibuang tuh dia bilang sama cecekku, ini bukan kucing saya, ini kucingnya orang yang punya rumah di sini, dia bilang gitu. Tapi anehnya kucing ini ngejar dia terus, setelah dibuang tuh dia kejar balik, terus akhirnya dia jalan ke sembunyi di belakang sini. Nggak tahu ini punya siapa, mau ngomong dia juga nggak tahu gimana. Hah, kasus gini loh yang paling aku sedih tuh, udah jinak banget. Kalau gini gimana, aku juga nggak tahu jadi. Tinggal kasihan, gak tinggal juga gimana. Rumah juga banyak hewan, berarti aku nambah hewan-hewan terus lah. Tetangga aja gak suka aku nambah hewan. Jadi kasus lagi, jadi masalah lagi ntar. Pikiran melawan hati nurani ini yang paling sakit tuh. Kasihan. Dan nangis-nangis terus. Udah habis ya. Ayah, aku pulang dulu ya. Kamu bobo di sini ya. Ini kayak takut sama jalanan loh, sama suara kendaraan, kayak dia nggak biasa gitu loh. Rasa biasa di rumah tuh sekarang di sini. Sedih banget ya. Udah habis ini. Habis ya. Dah. Ya. Bye. Udah habis ini ya. No. Udah habis. Kok mau? Nah ya. Oh, dia mau nih. Kamu kemana sih? Dia kayak gak biasa diliar tuh loh.
ya jelas dibuang lagi kucing kayak begini tuh. Tahu kejam banget bisa buang-buang hewan. Mau nyalain juga gimana? Udah ya, Pus. Bye-bye. Kayak gini rasanya mau nangis doang. Bagus. Nah ya, aku pulang ya. Bye bye. Cuma bisa bantu sejauh ini doang. Nah. Tetanggaku tuh pada nggak suka hewan. Biasa kalau ada kucing gini bisa dilempar mereka sama batu. Benci banget aku. Mereka punya anjing juga. Bisa.